China membanggakan proyek kerjasama kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Indonesia. Diketahui rangkaian pertama kereta cepat tersebut tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 2 September 2022. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek unggulan atau flagship dalam kerjasama kedua negara. Mau menyanjung pengiriman pertama rangkaian kereta cepat buatan Cina itu sebagai langkah penting proyek kereta yang rencananya akan beroperasi pada 2023 mendatang. 建成后将成为印尼乃至东南亚的首条高铁，将极大提升印尼的互联互通能力，为当地经济社会发展注入强劲动力。 Diketahui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh joint venture antara 4 BUMN Indonesia dengan China Railway International. Proyek jalur kereta sejauh 142,3 km ini membutuhkan biaya 5,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 82 triliun rupiah. Proyek tersebut diyakini akan memangkas waktu tempuh perjalanan Jakarta-Bandung menjadi 40 menit saja.